kita posisi di flyover Natar. Situasi jam 9:30 di Pasar Natar. Kita mau menuju ke Bandar Jaya lewat tol Natar. Ini hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023. Angkot kuning. Ini daerah ramai di sini. Persimpangan U-turn kayak gini. Melewati Natar tadi, ini daerah Candi Mas, ketemu bus ALS Nopin 053. Tujuan mana nggak kelihatan. Kalau ngeliat petanya sih Sumatera Jawa itu. Bisa jadi Medan Semarang, Medan Jogja, Medan Solo, nggak terjauh Medan Jember, 3000 kilo. Lagi kita nyampe pintu tol Natar GT, gate tol. Jadi untuk Bandar Lampung dan sekitarnya ini ada 3 pintu. Lematang kilometer 75, Kota Baru atau Itera kilometer 80, dan ini yang lampu merah, ini pintu tol Natar KM95. Jadi mana yang dipilih ya tergantung posisi kita yang terdekat di mana gitu ya. Oke, kalau lurus ke bandara tuh AL053. Dia nggak lewat tol, dia mungkin mau makan di Bandar Jaya itu atau di Doa Mandeh Cegineneng gitu. Ini diresmikan Pak Jokowi 2019 bulan apa ya, April nggak salah itu, 2019 awal. Sedang melaju di jalan tol Trans Sumatera JTTS. Tadi kita masuk dari pintu tol Natar. Tujuan mau ke Bandar Jaya. Kita exit di KM131. Kita lihat pemandangan. Lalu kita lumayan ramai di sisi sebelah kanan deh, yang dari arah Palembang. Sisi kanan. Ini kita sisi kiri aja ya. Wah, ladang-ladang apa tuh? Jagung, singkong, padi. Jadi JTTS yang dari Bakahuni ini sudah tembus sampai Palembang KM373. Itu pintu tol Keramasan. Terus sekarang sedang dibangun yang Palembang Betung.
tapi infonya baru akan rampung akhir tahun ini atau awal tahun depan. Betung. Dan tol Sumatera ini kelihatannya belum bisa nyambung sampai Medan ya di 2024 ini. Kemarin Menteri PUPR sudah bilang yang penting sampai Jambi dulu lah kan begitu. Yang connect dari Bakauheni. Tapi di sebelah sana kan sudah ada misalnya Pekanbaru Dumai udah jadi, Pekanbaru Bangkinang udah jadi. Terus mana itu? Yang arah Danau Toba itu juga kan udah mau jadi juga itu. Oke, kita menuju ke Tol Gunung Sugih atau Bendet Jaya ini kilometer 101. KM 102. Jadi 30 kilo lagi nyampe Gunung Sugih, 20 menit lagi lah. Di belakang ada mobilnya Pak Supat. Yang lain belum monitor kita. Gitu. 103. Mobil yang lain itu mobilnya Pak Bambang, mobilnya Pak Eko, mobilnya Pak Samuel Tanjung, dan mobilnya Pak Sadino. 6 mobil kita. Oke, nanti ketemuan di depan rumah makan siang malam Pasar Bendet Jaya. Nah, kita sudah exit di pintu tol Gunung Sugih, Bendet Jaya. Ini ketemu jalan raya lintas tengah Sumatera. Tinggal kita mau kemana, kalau Gunung Sugih ya ke kiri, kalau mau ke Pasar Bendet Jaya ya kanan ini. Ya ke kanan, karena mau ke Pasar Bendet Jaya. Gak jauh kok. Jadi strategis banget pintu tol ini, dekat. Langsung pasar nih, rumah sakit Harapan Bunda. Baru kan ini? Harapan Bunda. Iya, kayaknya belum ada. Pindang Baum Uncu. Wah, perlu dicoba ya. Gereja Seputih Jaya, GKSB Seputih Jaya itu. Kayak ruko ya gereja ini. Bukit Indarung, Padang juga. Tapi yang paling ramai itu bis-bis yang Gadang Jaya itu tadi. Gadang Jaya 3. Oh, masih di depan itu ya. Dulu padat bener sini. Sebelum jalan tol ya. Ini kita nembus pasar ini 1 jam aja udah hebat loh, iya. Sampai ke ujung itu. Sampai ke anu kayak kali irigasi ya Mas ya. Ih ampun. Ya gimana ribuan mobil sama numpuk di sini. Tambah ada pasar. Sekarang iya. Minimal 6.000 mobil loh yang lewat tol itu. Tol itu ya. Iya, di sini lapang. Ah nih, ini rumah makan besar Gadang Jaya ini bis-bis yang ke Padang, ke Medan tuh senangnya di sini nih. Ya pasti udah ada kerjasama lah ya, oh, tuh Pelangi, gitu kan. Mah gratis makan. Iya, ada pasti. Kopi, rokok gratis. Di sana nih. Ini ada langganan saya nih, warung Santi Mbak Rini nih. Nah, kok tutup ya? Apa belum buka ya? Rini. Ini sate Rini itu enak. Rini. Yang B itu juga. Dulu kan sama bude-bude kesini. Yang T ini. Yang jalannya masih ini bener. Tuh yang T. Dulu masih ngetok. Oke ini. Hotel Bukit Barisan kita. Nah depan kiri itu udah rumah makan. Siang malam. Rombongan konvoy 6 mobil. Berarti di situ karena mau nyebrang ke kanan nanti. Jadi kita ngumpul dulu di situ. Kiri jalan kan ini? Iya ini.
siang malam tuh depan itu. Siang malam, kan? Siang malam tuh dekat orang jualan tuh lah. Nah, karena gangnya ini. Pak Sam udah nyampe ya? Udah. Kita gangnya yang mana ya? Aku lupa ingat tuh rombongan kita aja. Nah, akhirnya jam 9.20 ya. Kita udah tiba di Bandar Jaya. Di rumahnya Pak Trijoko. Mas, satu masuk aja sini. Biar sono bisa masuk. Bisa satu nih. Oke, karena nemu mobil jadi ini rumahnya Pak Trijoko nih. Nah, oke. Selamat datang, selamat ibu-ibu datang, semua. Selamat siang. Udah setahun lebih ya? Saya lupa ya, Mas. Oke, ini rombongan kita. 15 menit lebih 10 menit lebih cepat dari jadwal. Bagus lah. Ibu dari mana? Netherlands atau dari Korea? Dari Holland Bakery. Holland Bakery. Ibu dari rumah makan Padang. Amerika aja. Ah, bangga. Dari BSD yang ini. Penuh ya? Anu kip. Kip di mobil. Satu, gitar udah tak turunin. Monggo silakan. Oh, Pak Trijoko bingung. Oke, amat kamu kok kata dia. Bingung sampai ke rumah. Iya. Oh iya, bisa satu lagi nih. Satu lagi bisa. Oke. Terus burini ireng kae. Nah, oke, sip. Bisa masuk akhirnya kan? Sip. Kita mau nurunin barang dulu.